Matanya sampai atas, kayak itu kalau makanan enak tuh ya. Iya, ini enak kok. Enak. Ada. Tapi ini enggak sponsor ya. Ya berharap kalau suatu saat nanti kira-kira ada sponsor. Makan. Hari ini kita makan pop mie. Iya, betul. Semuanya rasa ayam. Aku tuh suka banget makan pop mie yang rasa ayam sama bakso biasanya. Ini ayam, aku beliin yang ayam karena aku tahu kamu suka yang rasa ayam. Oh, makan. Coba ya guys, pop mie rasa ayam bawang yang kuahnya sangat sih. Tapi oh, jadi enak tau sebetulnya. Tapi tuh pop mie tuh paling enak tuh kuahnya cuy, aman. Wow. Karena kering jadinya bumbunya tuh kagak main larut. Enak banget enak. Tapi gimana kalau kita jangan macam-macam. Kemarin saya tetaican aja udah kayak begitu. Random. Berarti hari ini adalah pop mie plus kuah random. Kuah pertama. Bentar, aku mau for your information aja guys. Kuah mie rebus kalau kuahnya sedikit banget enak. Karena asinnya lebih berasa. Ini bodoh. Bikin bego. Oh, makan. Wah! Wah! Emang bisa keluar? Oh. Wah! Ini butuh, bikin bego. Iya sih, kayak susu. Oh, aku tahu. Boleh ini. Nyium nggak sih kak? Boleh. Nyium. Ini butuh, bikin bego. Kayak. Oh, tahu aku. Aku krim vanila. Aku Yakult. Wow, Indomie creamy. Ini butuh, bikin bego. Dari itu, jadi ya agak creamy. Jadi ini ya, baunya kayak manis. Kita coba pop mie plus Yakult. Tahu nggak Yakult tuh kan ada bakteri-bakteri bayinya tuh. Bereaksi. Iya loh kak, sebentar kak. Bentar. Ini kamu ngidein kayak gini, kalau bereaksi gimana dalam tubuh kita? BPJS ada kan? Gak ada. Wah. Oke, ini pertama kalinya kita pop mie plus Yakult. Satu, dua, tiga. Mamam. Iya. Enak dewanya. Punya, coba punya. Punya, pertama enak. Begitu kayak bumbunya sampai ubun-ubun ya. Kayak langit-langit. Tapi enggak apa-apa, enak. Apa rasanya? Gak enak. Enak. Kalau menurut aku 1-10, aku kasih 6. Ih, ya berarti jelek dong. Di atas rata-rata. Oh iya, di atas rata-rata. Aku 2. Wah, kedua. Wah, cewek lo, Vin. Nih, makan nih. Bakso jatuh. Apa nih? Unyip. Ini minuman saya kalau lagi. Lagi apa? Lagi dapat. Enak tahu. B aja sih. B aja kan kalau kayak jamu gitu, cuma pahit. Enggak pahit, ini asap ini malah enak tahu, manis banget. Tapi enggak tahu kalau misalkan dicampur ya. Yang kedua adalah pop mie plus jamu kiranti. Kunyit. Kiranti jamu kunyit. Toa.
eh fals. Wah, enak sekali ini. Wah, ini pop mie kari ayam. Wah. Let's try. 1, 2, 3. Ini rasa apa ya? Lu tau kan kalau misalnya lu makan nih yang gak enak, terus lu tahan napasnya biar lidahnya gak berasa. Makanan Vietnam. Makanan Thailand tau gak yang asem-asem gitu. Brand new taste, eatable sih. Ya semua juga eatable. Enggak, yang menurut aku enggak eatable tuh kemarin sate taichan sama ini yogurt. Harusnya tuh karena micin itu membuat segala makanan jadi enak. Dan itu teori yang salah. Hanya manusia lemah yang bisa makan ini. Oh, habisin. Jangan dihabisin dong. Ya, satu suap lagi. Satu suap lagi ya. Kamu enggak lemah kan? Enggak. Boy, boy. Get it, tiger. Oke. Okay. Wildcats. Ah. Parah. Udah mau obat lo. Gua enggak punya. Hanya orang-orang yang kuat ya bisa gini. Orang lemah gak ada di fanfic pun. Poinnya mendingan ini sih daripada yogurt, 3. Aku mending yogurt banget. Aku juga 3. Berarti pop mie plus Kiranti gak enak. Ya gak enak. Next. Wow. Tau gak ini apa? Jus apel. Gak, menurut aku. Tau kan? Jus. Oh iya, enak banget cuy. Jus apel tau. Yang diambil sarinya doang. Ini apa tapi kak? Prating deng. Minuman energi. Tiga, Poppy plus Keratin Deng. Mamam, 1, 2, 3. Merek. Akhirnya nih. Ayo ulangi kalau gitu lagi. Yang ketiga, Poppy plus Keratin Deng. Keratin Deng. Keratin Deng. Keratin Deng. Wah. Udah makan. Enggak. Nah, enak tuh. Eh. Apa rasanya? Oh, itu reaksinya nih. Dia bakalan jadi kuat nih. Main basket 4 kuartal lagi nih. Ah, nol. Annoying banget suaranya. Lo tau gak kalau ada orang yang makan tuh bunyi. Nice of food. Nambah lagi. Buang. Gak enak. Ini worst banget. Jangan dicoba di rumah ya teman-teman. 1-10, 0. No. Gokil. Aku mau muntah semua dari tadi, ya Allah, tak tahan. Pomi plus Keratin Deng, gak enak. Noel, next. Ayo, wah, keempat. Wow, Coca-Cola. Enggak, sama. Oh, ini mah udah jelas, tau gue. Apa ini? Baunya adalah kopi. Ini bukan kopi yang ada gula, anjir. Mampus lo. Kopi, ini kopi hitam nih. Kopi hitam cuy. Jadi yang keempat adalah Pomi plus kopi. Ih, ini nggak layak banget, nggak layak makan ini. Siap, Indomie plus kopi. Ready? 3, 2, 1, go. Go. Ini lebih gak enak lagi daripada Keratin Deng. Lidah di paling belakang tuh dia nempel. What is that? What is that? Kuahnya harus dicoba coba. Apa rasanya? Masih bisa.
bisa nahan berarti. Nol mulu. Air please, air. Aku. Ini lebih gak enak lagi nih, parah banget. Ini ter the best gak enaknya. Minum. Dari 1 sampai 10 ini baru 0 nih gua. Minus 2. Kasihan banget, apa salah dia? Udah, sisa 1 berarti perjuangan kita tinggal 1 lagi, 1 langkah lagi. Terakhir. Ini baru. Apa ini? Ini baru cola nih, ini dingin nih. Tapi bobonya bukan Coca-Cola nih. Ini ya, apa namanya? Itu loh. Apa sih? Nah, apa? Pahit? Pahit? Aku tadi aja gak minum. Aku pikir tadi Saparilla. Saparilla. Iya, Saparilla. Saparilla kan? Saparilla. Kayak Saparilla gitu suaranya. Rasanya. Oke, aduk dulu yang pakai itu. Ini terserah lah, aku udah pasrah. Udah pasrah? Ya, kasih kuat. Gak usah, gini. Nah, gini. Kamu dulu. Kamu dulu, cepet ituin dulu. Maaf ya guys, kalau misalnya di Fun Fin Food kita sering ngomong emang aja kira-kira ya. Yang kelima adalah Pop Me plus Jamu Broto Wale. Aku baru belum pernah denger. Aku gak pernah coba. Ya. Satu, dua, tiga, mamam. Pahit banget. No, I think it's better. Better daripada kopi. Aku siapa? Oh, hilang. Better daripada kopi. Katanya better. Tau gak? Dia ketempel di sini nih. Terus kayak kalau lu lagi pahit banget, terus tiba-tiba pahitnya tuh berasa banget. Tuh, langsung kayak gitu. Tuh. Kamu haus subscriber ya? Iya. Aku mending subscribernya segitu-segitu aja, tapi kita gak disiksa gini. Jadi YouTuber susah kan? Seperti biasa, terakhirnya kita harus mencampurkan semuanya. Yakult. Yakult. Kedua. Kiranti. Ya. Kerating deh, biar kuat. Biar minyak lancar. Masih nempel yang tadi gue. Dikit aja. Udah. Ya ini kan kamu yang makan. Wes, aduh. Ih, kok warnanya gini? Ini soto nih. Hah? Oh my god, apa? Ini? Satu, dua, tiga. Oke, ini udah jadi nih. Ajir. Wah, gue bikin siapa? Tapi sebelum kita makan ini, by the way, thank you semua buat yang udah nontonin channel Fun Fin Fun sampai sekarang. Ini sampai adalah kita ngebuat Fun Fin Food. Iya, dan ini adalah Fun Fin Food yang kedua ya, setelah kemarin sanitasi. Rambut gue berantakan banget sih, boy. Udah gue gak ngerti hidup gue kayak gimana, udah berantakan juga. Sebelum kita nyobain ini, makan ini, dan mengetahui apa yang terjadi reaksi di perut kita, lebih baik kalian subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian semua. Yeah. Jangan lupa follow Instagram kita, Fun Fin Fun. Sama Instagram aku, @malvin_96. Instagram aku, Zavanya Medi. Terima kasih untuk kakak kreatif yang sudah membuat konten ini. Rusak perut kita. Thank you guys buat supportnya. Jangan lupa terus ditonton video-video kita biar next kita bisa tampilin video lagi ya. Kalau misalnya kalian punya ide-ide, mau kita tes, langsung komen aja di kolom bawah. Boleh yang gila, boleh yang normal. Who get it? Na 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 na. Nyeku, ini.
Cheers! Cheers guys! Kopi plus Yakult Kopi Arti Deng, Piranti dan Jamu Broto Wale. Cheers! 1, 2, 3. And who can say if your love grows as your heart shows only time? Kalau kita mau makan ini abis gitu, jadi kita ini mau ngomong subscribe dulu, jangan lupa subscribe ini segala macam. Nanti pas kita cheers mati enggak lah, terus langsung baru ngomong enggak lah, kita gak bakal